Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kali ini akan membahas mengenai pertanda dari alam semesta bagi semua weton, yaitu arti telinga berdenging. Pasti banyak di antara kita semua pernah mengalami yang namanya telinga berdenging, baik telinga kanan maupun kiri. Bagi orang yang peka, hal ini bukan saja menjadi suatu fenomena keseharian yang biasa, namun bisa saja merupakan pertanda dari alam semesta akan sesuatu hal yang segera terjadi. Alam bawah sadar kita memiliki suatu hubungan yang statusnya bisa dibilang selalu online dan terhubung 24 jam dengan pusat dari segala informasi, yaitu alam semesta. Dalam primbon telinga berdenging, disebutkan pula bahwa hal tersebut merupakan bisikan dari para roh pelindung kita dari alam lain, yang mencoba memperingatkan kita akan suatu hal yang segera terjadi. Untuk itulah, agar pada waktu berikutnya kita dapat lebih peka dan mengetahui makna tersembunyi dari telinga berdenging, channel Nasib dan Hoki membuat video arti telinga berdenging yang akan memberikan info secara tepat mengenai hal tersebut. Namun seperti biasa, admin juga memohon bantuan dan kebaikan hati Anda, agar sudi untuk klik subscribe dan share video ini ke media sosial. Semoga karma baik semesta selalu bersama Anda. Terima kasih. Arti telinga berdenging pada jam 12 malam sampai jam 1 pagi adalah jika terjadi pada telinga kanan, maknanya akan mendapat masukan atau nasihat yang berguna dari orang tua ataupun saudara. Apabila telinga kiri yang berdenging, maka maknanya akan mengarah pada pertanda baik, yaitu segala keinginan ataupun cita-citanya akan mudah dan segera tercapai. Arti telinga berdenging pada jam 1 pagi sampai jam 2 pagi, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maknanya mengarah pada pertanda akan mengalami pertengkaran atau percekcokan dengan seseorang yang masih terhitung kerabat sendiri. Namun apabila telinga kiri yang berdenging, maka maknanya mengarah pada pertanda akan jadi bahan perbincangan hal yang positif, juga bisa akan mendapat kabar yang menyenangkan. Arti telinga berdenging pada jam 2 pagi sampai jam 3 pagi, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maknanya akan mengalami keselamatan dalam hal apapun, perjalanan apapun yang akan Anda lakukan akan memperoleh keselamatan. Namun apabila telinga kiri yang berdenging, maknanya yaitu akan mengalami pertengkaran dengan orang lain atau kerabat jauh. Arti telinga berdenging pada jam 3 pagi sampai 4 pagi, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maka maknanya akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun apabila telinga kiri yang berdenging, maka maknanya adalah, akan terjadi perseteruan atau pertengkaran di dalam keluarga inti. Arti telinga berdenging pada jam 4 pagi sampai 5 pagi, adalah jika terjadi pada telinga kanan, membawa makna akan ada sesuatu yang merugikan Anda. Jika Anda seorang pekerja, mungkin akan dapat peringatan dari pimpinan. Jika terjadi pada telinga kiri, mempunyai makna akan memperoleh usaha, karir, atau pekerjaan baru yang lebih baik. Arti telinga berdenging pada jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maknanya akan ada orang yang berniat mencelakai Anda.
Jika telinga kiri Anda yang berdenging, maknanya yaitu akan ada musyawarah dan mufakat dalam setiap persoalan yang Anda hadapi sebagai jalan keluarnya. Arti telinga berdenging pada jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maka akan menerima kabar buruk, atau akan mengalami kesukaran. Namun jika telinga kiri yang berdenging, maka artinya akan kedatangan tamu yang membawa kabar baik. Arti telinga berdenging pada jam 7 sampai jam 8, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maka akan mendapatkan fitnah, atau menjadi gunjingan orang lain. Namun jika telinga kiri yang berdenging, membawa makna akan melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu dekat. Arti telinga berdenging pada jam 8 pagi sampai 9 pagi, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maka maknanya yaitu akan melakukan perjalanan dengan jarak yang sangat jauh, bahkan bisa menyeberangi lautan. Namun jika telinga kiri yang berdenging, maknanya yaitu akan ada keluarga dekat yang datang bertamu. Arti telinga berdenging pada jam 9 pagi sampai 10 pagi, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maka artinya akan ada berita yang kurang menyenangkan tentang keluarga. Tetapi jika telinga kiri yang berdenging, maka akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Arti telinga berdenging pada jam 10 pagi sampai 11 siang, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maknanya akan ada penghalang dari rencana kegiatan Anda, sehingga sebaiknya ditunda atau dibatalkan dulu. Namun jika telinga kiri Anda yang berdenging, mempunyai makna akan memperoleh keselamatan di dalam segala rencana yang dilakukan. Arti telinga berdenging pada jam 11 siang sampai 12 siang, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maka akan mendapatkan kabar dari jauh namun kurang mengenakan. Tetapi jika telinga kiri yang berdenging pada jam tersebut, artinya akan kedatangan saudara atau keluarga jauh dari seberang lautan. Arti telinga berdenging pada jam 12 sampai jam 1 siang, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maknanya akan melakukan reuni atau nostalgia dengan kawan lama. Akan tetapi jika telinga kiri yang berdenging pada waktu tersebut, artinya akan jatuh sakit, atau stamina akan menurun dalam waktu dekat. Arti telinga berdenging pada jam 1 sampai 2 siang, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maka akan menghadiri atau mendapatkan jamuan makan yang enak. Apabila telinga kiri yang berdenging, maka maknanya adalah akan ada berita duka atau kehilangan sosok saudara jauh. Arti telinga berdenging pada jam 2 siang sampai 3 sore, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maka membawa makna tidak baik, yaitu akan ada yang membahayakan Anda dalam waktu dekat. Akan tetapi, ketika hal itu terjadi pada telinga kiri Anda, maka artinya adalah Anda akan kedatangan tamu. Arti telinga berdenging pada jam 3 sampai 4 sore, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maka akan ada berita dari keluarga, entah itu yang menyenangkan atau menyedihkan. Namun jika telinga kiri yang berdenging, artinya adalah akan menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Arti telinga berdenging pada jam 5 sampai jam 6 sore, adalah jika telinga sebelah kanan yang berdenging, maka sedang menjadi pembicaraan orang, entah itu baik ataupun buruk. Namun jika hal itu terjadi pada telinga kiri,
maka artinya adalah akan mendapat keuntungan besar bagi usaha dagang yang dirintis, atau dalam waktu dekat akan mendapat kenaikan pangkat. Arti telinga berdenging pada jam 6 sore sampai 7 malam, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maka merupakan suatu pertanda akan kehilangan sesuatu, baik barang, ataupun seseorang. Namun jika telinga kiri yang berdenging, maka artinya akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Arti telinga berdenging pada jam 7 sampai 8 malam, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maka akan mendapat berita buruk dari kalangan sendiri, atau bisa juga akan jadi omongan keluarga sendiri. Akan tetapi, jika telinga kiri yang berdenging, artinya adalah sebagai pertanda akan menerima pernyataan cinta atau dikagumi oleh lawan jenis. Arti telinga berdenging pada jam 8 sampai 9 malam, adalah jika telinga kanan yang berdenging, maka sebagai pertanda bagus, yaitu akan mendapat keberuntungan atau rezeki besar. Akan tetapi jika telinga kiri yang berdenging, maka akan kedatangan tamu yang dianggap sangat penting. Arti telinga berdenging pada jam 9 malam sampai 10 malam, adalah jika terjadi pada telinga kanan, mempunyai makna sangat baik, yaitu jerih payah Anda akan segera membawa hasil. Namun jika telinga kiri yang berdenging pada waktu-waktu tersebut, artinya akan mendapat undangan pesta hajatan. Arti telinga berdenging pada jam 10 sampai 11 malam, adalah jika terjadi pada telinga kanan, maka akan mendapatkan berita gembira dan keselamatan atas semua rencana yang akan dilakukan. Namun jika terjadi pada telinga kiri Anda, maka membawa pesan bahwa akan ada pencuri masuk di sekitar kawasan rumah Anda. Yang terakhir yaitu arti telinga berdenging pada jam 11 malam sampai 12 tengah malam, adalah jika terjadi pada telinga kanan Anda, maka akan ada seseorang yang diam-diam jatuh cinta kepada Anda. Namun jika telinga kiri yang berdenging, maka maknanya adalah akan menghadapi banyak halangan dalam mengurus perkara yang sedang dihadapi. Demikianlah video mengenai arti telinga berdenging yang merupakan pertanda alam semesta. Jangan pernah abaikan firasat dan insting Anda, karena suatu saat dapat menyelamatkan Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kelimpahan sandang pangan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.